Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi sedulur, selamat pagi lan konco, salam persaudaraan sedunia padepokan senang sejagat dimanapun anda berada. Salam sayangku, salam cintaku kepada guru besar padepokan senang sejagat dimanapun anda berada juga, Mama Skario, dan salam sayangku buat para penonton dan para semuanya, pokoknya sedulur-sedulur semuanya. Tugas-tugas dan tugas yang kita jalankan dan yang kita misikan. Tidak hari tanpa tugas-tugas yang kita miliki, tanpa membasmi kemusyrikan, kebatilan, kemaksiatan yang dimanapun anda ada berada. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah hari ini, yang ingin menjelang siang, saya Master Angga akan berjumpa, menjumpai yaitu guru besar padepokan senang sejagat yang tadinya dia berkata, Master Angga, siap guru. Tunggu saya di areal hutan. Kita akan basmi kemusyrikan kebatilan bersama-sama. Apa tugas itu guru? Nantinya kamu tahu. Pesan dari Mamas Karyo. Jadi saya itu ingin menunggu Mamas, tapi dari tadi sih ya belum ada datang gitu. Dia belum tahu misinya apa yang mengajak. Tapi ini saya merasa bangga, dan itu karena guru ingin mengajak saya. Jadi guru akan melihat langsung apa tugas-tugas yang diberikan guru sekarang ini, banyak kemusyrikan dan kebatilan yang ada dalam hutan. Tapi untuk itu, para sahabat, para subscriber, para penonton channel YouTube Kesatria Ronggol ini, bahwasannya kalian sering mendengar yaitu ada namanya perkampungan sesat, sudah tahu toh, dan Raja Biru, banyak semuanya, bahkan tahta-tahta kerajaan itu turun. Bahkan saya menghadapi semalam Ratu Blorong di live itu ada bersama Panglima, Ratu Blorong. Saya sudah cerita pada guru, kata guru, hadapilah dengan kemampuan. Saya Master Angga, ini dia perjalanan Kesatria Ronggol Langit, akan menjumpai guru besar pada Senang Jagat untuk membahas bersama kemusyrikan dan kebatilan. Kayaknya ada suara yang tak menyenangkan. Wow, rawa-rawa ya, campurkan rawa. Mas, Mas, kayak ada suara orang yang bertarung seperti itu. Mas katanya mau jumpa. Apa ini izin dari beliau ataupun tugas dari beliau? Mas, nama Mas Karyo ini. Ada yang percaya nggak kalau ini Mama Skario? Oh,
Assalamualaikum, hai saudara. Apakah Anda ada melihat guru saya? Ini guru. Hah? Ini guru. Anda guru saya? Ya. Jangan bermain-main dong. Saya tidak suka. Saya ingin menanyakan guru saya. Kamu mau kemana? Ya saya mau menjumpai guru saya. Katanya dia ngajak jumpa di depan sini. Hei, di sini dong orangnya. Itu suara ada ribut-ribut apa itu? Hah? Kok perlu aja? Ada suara ribut apa itu, Mbak? Ataupun Mas ataupun Abang? Gede ini! Ada apa ini? Ada apa Anda tiba-tiba menyerang saya? Ku lihat-lihat. Kamu ini orangnya ingin tahu, tapi nggak tahu. Ya, tapi kenapa Anda bisa menyerang saya? Apa salah saya kepada Anda? Aku nggak suka nengok orang yang sosok nggak sosok tahu gitu. Ya, saya benar nggak suka betul nengok Anda kayak gitu. Eh, nabi, ya, seneng gue. Tahu itu setan. Oh, apa? Ayo! Kau dengar ya? Ayo! Kario ada. Allah, apa? Ayo! Kario ada. Iya! Oh. Kenapa? Kario aja kalah sama aku. Masa aku suruh kalah sama kau? Tidak mau. Tuh! Syukur kuda-kuda aku kuat. Jaga mulutmu. Kau gak percaya suruh datang kemari Kario? Saya aja yang datang, kenapa? Biar ku betati dia. Saya aja loh. Kenapa lari? Hah? Ya kau gak usah ada-ada gitu. Kenapa lu pergi? Tuh! Mau pergi mana kamu? Serapu. Kenapa? Serapu. Hah? Kenapa? Allahu Akbar! Ngecut. Mana rupanya mesin? Mas! 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 Panglima. Ada apa, Panglima? Ada apa? Kau datang lagi. Tidak puas-puasnya kau. Panglima. Panglima. Panglima ngerti gondresi ya. Panglima dan Nyirong Geng Loren. Kenapa membantu saya? Apakah dukun tadi melihat engkau ketakutan? Allah. Iya. Semakin banyak tugas. Gimana? Semakin banyak tugasnya. Iya. Dukun. Memang tugas saya masih banyak. Banyak, tidak ada henti-hentinya tugas saya. Karena apa? Di dunia ini mereka belum sadar mana yang baik dan mana yang buruk. Lantas kenapa kau bantu aku selalu? Seperti biasa.
Nah, justru kapan aku harus tahu jawaban dari semua ini? Tunggu saja, enggak. Dan kenapa semalam kau datang bersama Bunda Ratu? Bunda Ratu Blor maksud saya. Kenapa? Ya. Iya, saya tahu. Tapi apa? Kenapa bisa datang? Kenapa bisa menampakkan diri? Kenapa saya kejar, saya dibuat kubeng oleh kalian? Ada apa? Enggak. Saya sudah mengatakan dengan nanti bakalan mengetahui. Dan kenapa Nyi Ronggeng ada di tanganmu, Panglima? Dan kenapa dia menangis? Iya. Tanggung jawabku. Kalau dia bisa hidup kembali dan di tanganmu, lantas kemana semua Nyi Ronggeng? Yang beribu-ribu banyak itu kemana Nyi Ronggeng semua? Panglima, jujur saya katakan, saya bingung. Suka membuat kamu bingung. Tunggu jawabannya nanti. Panglima, kenapa kau selalu membantuku, dan kenapa Bunda Ratu Blorong datang tidak ada memberi jawaban kepadaku? Kenapa? Karena saya melihat tidak ingin mengasih tahu denganmu. Hai Panglima, banyak Nyi Ronggeng. Kenapa Nyi Ronggeng Loreng yang kau hidupkan kembali? Nanti juga Nyi Loreng akan timbul lagi. Nyi Loreng akan timbul lagi kembali? Apa tugas mereka? Apakah akan turun ke bumi? Nanti juga kamu mengetahui. Panglima, banyak umat-umat Islam yang ada di dalam kamera ini bertanya, apa tujuanmu? Dan saya, mereka takutkan saya ikut kembali kepada Blorong. Apakah itu tujuan kalian juga? Angga, saya sudah mengatakan dengan semua ini, nanti kamu mendapatkan jawaban. Tapi ini saja. Panglima, tetapi kenapa Nyi Ronggeng Loreng merasa sedih? Sedih besar, kenapa? Biarlah, ini sudah tanggung jawab saya. Astagfirullahaladzim. Kalau itu sudah tanggung jawabmu, Panglima, saya berharap jadikanlah mereka seorang putri-putri kayangan yang baik, pengikut Blorong yang baik. Saya tahu sifat dan watakmu. Saya tahu siapa kau sebenarnya, Ki Jaya Sukmo. Tapi kau membuat aku bingung. Turun ke bumi ini. Turun ke bumi ini menjadi musuhku apa menjadi temanku? Panglima, berapa lama kau sudah menugaskan tugasmu di Selat Malaka? Apakah kau sudah siap pekerjaanmu di sana, tugasmu di sana? Lantas saya kenapa? Kau buat bingung saya. Nyi Ronggeng Loreng, kemana dua Nyi Ronggeng Loreng lagi? Ini Nyi Ronggeng siapa? Nyi Ronggeng Manja? Apa Nyi Ronggeng Amel? Apa Nyi Ronggeng Pita? Siapa dia? Panglima, Nyi Ronggeng siapa dia? Oh, tunduk saja.
kamu bakal mengetahui siapa Nirmala. Panglima, sudah banyak dosa-dosa yang kuperbuat, Panglima. Aku tidak ingin mengikuti jalur kalian lagi. Saya tidak tahu jalur kalian itu jalur hitam atau putih. Saya sudah mengatakan semua saya lakukan ini. Kamu bakalan mengetahui nanti. Oke, akan kutunggu jawaban itu semua. Akan kutunggu jawaban itu semua, Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila khususan. Ila khususan Panglima Blorong dan Ronggeng. Tenang di alam, tenang di kerajaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena budaya, ya karena stand. Angga. Jumpai saya. Sore hari. Aras rata angga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sampurasun. Kulo tak kahi pesen karo Bunda Ratu Kidul. Kulo tak njaluk opo kabeh sengko tugas-tugas iki ambek Blorong dan Panglima teko ning muka bumi. Kulo tak njaluk jawaban kanggo panjenengan. Kulo nuwun. Kita semua tidak tahu apa jalan mereka. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, binti adoi sifat tangkoro. Nanging ojo nanti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, itu wajib, biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
bersama kami di Senang Sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master mater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Bingungmu gimari ketuya. Jauh simpan dendam mirin jarawati. Ketui soi kelas apelan tawakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Oke jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso margo ono proses tetap semangat master. Mbak tersalah PSS. Jangan, 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 jangan